Nah guys, jadi tadi di bagian depan udah aku kasih sedikit cuplikan untuk setelah pemasangan kamera 360 di bawah selama perjalanan seperti apa nih guys. Langsung aja, ini udah di bagian dalam mobil Honda Brio yang baru aja upgrade untuk head unit dan juga kamera 360 nya. Jadi untuk head unitnya kita menggunakan Nakamichi Legend MK3 dengan ukuran 9 inch dengan RAM yang besar banget di RAM 6x128. Untuk kamera 360 nya kita menggunakan ini dia, kamera 360 dari Mirai dengan kualitas gambar sudah Full HD 1080. Langsung aja kalian bisa langsung lihat setelah hasil pemasangan 4 kamera sekaligus dalam satu mobil nih. Jadi kameranya itu dipasang di bagian depan, kanan, kiri, dan juga di bagian belakang guys. Setelah proses pasang pastinya ada proses kalibrasi dan ini dia untuk hasilnya berikut ini.